Penceramah agama selalu beri amalan untuk jadi kaya, ada duit dan senang. Kini kita amalkan, adakah niat untuk kaya berduit terpesong amalan memurahkan rezeki? Dengar baik-baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, nah, bahawasanya ikhlas itu ada tiga pangkat. Pangkat paling tinggi, semua amalan akhirat itu kita buat kerana Allah semata-mata. Pangkat yang kedua ialah kerana Allah dan kerana janji-janji Allah. Pangkat ikhlas yang paling rendah ialah nak dapat habuan Allah semata-mata. Contoh kita baca Quran malam-malam sunnah cerah kubur. Kita baca ayat ini nak murah rezeki. Kita baca doa itu nak panjang umur. Semua tu tetap masih dalam rungkuman ikhlas. Tapi ikhlas paling rendah. Tak apalah paling rendah, sekurang-kurang sudah tidak riak. Okey? Jadi kalau katalah kelebihan baca surah ini, baca ni surah ini murah rezeki dan sebagainya jadi kaya, bacalah. Tak ada masalah. Jangan kita beramal kerana janji makhluk. Nampak? Contoh janji makhluk, kerajaan tawar, kalau siapa boleh hafal Quran 30 juzuk, kamu akan dapat 1,500 bulan. Kita pun hafal, nak duit 1,500 bulan. Takut-takut, tak dapat di sisi Allah. Soalan seterusnya lagi.